Sementara itu, penjaga, penjaja dan peniaga kecil yang hidupnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang antara golongan yang perlu diberi perhatian. Timbul persoalan bagaimana mereka yang bergantung pada pendapatan harian ini meneruskan kelangsungan hidup. Muhammad Shah Johan Sharin dan pasangan Zalina Abdul Majid T antara peniaga yang terjejas susulan Perintah Kawalan Pergerakan. Mereka berniaga pakaian di kaki lima Jalan Tuanku Abdul Rahman. Sumber pendapatan dari jualan harian kira-kira RM200 sehari. Mereka terpaksa menggunakan wang simpanan sedia ada untuk meneruskan kelangsungan hidup serta bagi menyara anak kembar mereka yang berusia 4 tahun. Saya terpaksa menutup perniagaan. Dan dengan hanya wang simpanan yang sedikit, saya sukar untuk meneruskan kehidupan harian. Dengan itu saya meminta kalau boleh kerajaan membantu kerajaan seperti kami. Kami tidak mempunyai KWSP dan kami juga tidak menerima peruntukan kerajaan sebanyak RM600. Sekiranya perintah kawalan pergerakan ini dilanjutkan, kami sebagai penjaja kecil amat terjejas dan kami amat mengharap bantuan kerajaan untuk membantu kami bagi menampung keperluan harian kami. Nasib sama turut dialami Abu Bakar Saleh yang telah berniaga kek selama 28 tahun di Jalan Raja Bot. Maklum sajalah, duit yang simpanan pada diri saya ni adalah sikit-sikit. Tapi saya takut benda ni akan berlarutan mungkin seminggu. Ataupun mungkin 2 minggu, ataupun mungkin sebulan. Ini bukan saya minta. Jadi kalau ada kewangan yang dalam simpanan saya tu, mungkin akan dikeluarkan oleh saya untuk menampungkan keluarga-keluarga saya yang berada hampir 6 orang. Dan begitu juga lah pada hak yang keluarga-keluarga sahabat saya yang menjaga yang lain-lain. Sementara itu, Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan turut memohon pertimbangan bantuan sekali bayar untuk kira-kira lebih 10,000 ahlinya yang terkesan. Peniaga-peniaga begitu tertekan ataupun merasa susah kerana pendapatan mereka hanyalah tidak banyak secara kecil-kecilan. Jadi kita berharap pihak kerajaan dapat membantu peniaga-peniaga kecil ini untuk meneruskan kehidupan seharian. Selama ini mereka ada menyimpan ataupun menabung sedikit wang untuk keperluan keluarga. Memandangkan mereka terpaksa tinggal di rumah atau menutupkan perniagaan mereka, jadi ada yang menanggung teramai 5 orang sehingga ke 10 orang sesebuah rumah.